ni saya nak kongsikan cara mudah untuk mengikat dan meleraikan tali. Okey, ini tali yang dah diikat. Jadi cara untuk kita meleraikannya, kita hanya pegang dan kita tarik. Okey, dengan cara ini sangat mudah ya. Dan cara ini untuk mengelakkanlah tali ini tersimpul. Okey, sangat mudah. Okey, jadi nak tahu macam mana caranya? Jom kita saksikan. Ya. Yeah. Okey, cara ni mudah saja. Yang ni kita lipat. Okey, kita ukur dulu. Ukur dulu. Okey. Biarkan ada lebih di sini. Okey, sebab ini kita nak taruh untuk kerabin lah, untuk dia punya ni. Okey, so biar ada lebih sini. Okey. So kita macam ni, kita bermula daripada sini. Okey, daripada sini kita kepit. Ini kita tepi dulu. Okey. Dan kita mula balut lah. Kita mula balut. Kalau boleh buat dia straight line eh. Supaya dia lagi apa, lagi mudah lah untuk kita tarik. Okey, kita tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Okey. Okey. Yang paling penting sekali sebelum buka dia punya ni. Ni kita masukkan. Okey. So kita pegang. Baru keluarkan. Okey. Okey, ini paling penting sekali lah. Dia baru kita grip dia, kita betulkan dan kita grip dia. Okey, yang ni tadi untuk dia punya ni kan, untuk kerapin teruk sini saja. Okey, so kita mulakan mulakan daripada sini. Okey. Make sure dia punya ni kita lock. Okey, make sure dia punya ni kita lock. Oh, kita lockkan dia. Teruskan lagi. Ni jangan terlalu ketat sangat. So untuk mudah kita tarik lah nanti. Dia sedang-sedang dah. Jangan terlalu ketat sangat, jangan terlalu longgar. Sedang-sedang saja. Okey. Sampai ujung ni kita finishing dia, kita tutup. Okey. Ni kita tutup. Okey, dan kita benda ni kita boleh lekat lah. Okey. Okey. Dah lekat. So ini kita boleh gantung dan sebagainya lah. Okey. Kita boleh gantung lah ni. Okey. Untuk kalau kita nak buat loop seperti ini. Okey, kita nak buat loop seperti ini. Kita hanya tarik saja. Okey, dan kita pusingkan sini. Kita lipat dia.
Okey. Kita masukkan sini. Okey. Jadi kita boleh masukkan loop ke sini. Okey. Dan kalau kita nak tarik, kita hanya kita hanya pegang dan tarik. Sangat mudah. Kalau kita nak pakai, kita tarik saja. Dan hujung dia. Okey.